welcome back again to my YouTube channel Lanis Journal. Jadi hari ini aku pengen bikin Get Ready With Me karena abis ini aku pengen pergi ketemu Marsha sama Fizi. Baru ini baru aja aku selesai hairdryeran, makanya rambutku masih kayak setengah basah gitu deh. Jadi tuh sebenarnya biasa sebelum aku makeup, aku tuh selalu pakai skincare. Jadi biasanya kalau malam aku pakainya yang clear moisturizernya. Tapi karena ini masih siang aku pakai ini. Jadi ini tuh kayak my blueberry moisturizer from Glad to Glow yang dia bagus banget. Wah. By the way, kalian tebak abis ini aku bakalan pakai baju apa? Komennya nggak boleh pas udah selesai nonton ya guys, komennya sekarang. By the way, aku tuh punya tips kalau misalkan kalian mau makeupan dan hasilnya mau flawless bagus, pokoknya kayak bener-bener kulit kalian poreless, kalian wajib banget pakai moisturizer. Ini I really recommend this Glad to Glow. Kenapa? Karena dia tuh kayak sangat-sangat gel texture, sangat-sangat ringan, cepet banget nyerapnya. Abis itu moisturizing. Kita angkat jidat dulu guys, karena jidatnya juga harus kena. Jadi tuh kulit kalian tetap hydrated dan tidak kering. Karena kalau misalkan kulit kalian kering, itulah yang ngebikin kalian ada pores. Aku udah pakai moisturizer. Sekarang aku bakalan pakai sunscreen, karena sunscreen itu penting banget. Baru ini adalah sunscreen favorit aku, karena kalian harus tahu guys, aku tuh paling gak suka sama yang namanya lengket-lengket gitu, apalagi di kulit aku. Sedangkan ini sunscreennya ringan banget, ini kayak 50 SPF, dan dia tuh gak white cast and very hydrating. Ringan banget kan gitu loh. Dia juga gel texture. Aku, kalian harus wajib coba sih, karena harganya affordable, jadi kayak worth it pol-polan. Jadi kamarku jadi estetik deh sih, jadi kayak lucu banget. Coba aku di leher juga, karena sebenarnya leher kita tuh butuh skincare. Jadi kalian mau lihat pemandangan luar gak? Itu cakep banget guys. Lihat pemandangan kamarku. Ini adalah penampakan kulit aku setelah dipakein. Belum aja aku pakai makeup guys, ini aku pakai skincare udah segini halus kulitnya. Jadi mari kita ganti baju and I'll see you guys there. Hi guys, jadi sekarang kita lagi di Lotte Eli Korean. Iya, terus kita mau makan ramen dulu. Aku nggak tahu kalian bisa dengar kita atau enggak, tapi ya, ini lagi berisik banget nih. Kita mau makan ini guys. Ada Fizi juga guys. Soalnya udah lewat waktu ini. Guys, jadi sekarang kita mau. Cuman lagi ada orang di dalam. Ramai banget di dalam, tapi what sih? Masih kita buat bertiga. Guys, kita lagi pengen foto. Kita lagi pengen lucu atau apa ya? Apa ini lucu nggak sih? Ini lucu. Atau ini? Lucu aja. Eh mana? Ini. Iya. Wah. Bagus banget lightingnya. Nice banget. Harus ketemu lagi. Ih, sumpah bagus banget lightingnya. Jadi guys, abis selesai photo booth, kita lanjut ke
Hero of Statues, Museum of Heroes, or something like that. Jadi ini tuh kayak kita bisa lihat banyak banget boneka lucu-lucu, bukan boneka, figures and also statues yang keren banget. Nah, abis itu kita makan. We're eating Chinese cuisine. Ini enak banget. Tadi aja mie ayam makan paling banyak. Jadi sih nggak makan, Marsi cuma makan dikit. Di bioskop. Ah, yang pas ramen. Kalian juga harus denger sih, karena ini tuh aku lagi cerita sama mamiku dan juga mami Rizky. Kalau misalnya, padahal tuh tadi aku udah makan paling banyak ramen, aku habisin juga. Padahal itu harusnya sharing, tapi kayak 80% aku yang makan deh. Terus ya aku minum juga, minum boba. I don't think it's boba, I think it's like an oat milk or something. Dan sekarang aku yang lapar duluan juga guys, bayangin saja. Di tempat aku itu dia Jadi sekarang jam 10 ya. Jadi mallnya basically udah tutup dan aku harus mencari tempat keluar. Kita harus keluar manual. Jadi kayak, saya bingung. Baik-baik saja. Malam, pulang.